Bawaslu Kabupaten Karo hari ini bersama dengan para mitra, dalam hal ini Satpol PP maupun dari pihak kepolisian, beserta dengan PPK dan Panwascam, hari ini melakukan proses penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang diduga belum sesuai dengan aturan maupun regulasi yang ada. Baik, pada dasarnya pelaksanaan penertiban ini seyogianya berdasarkan aturan itu harusnya dilakukan oleh tim pasangan calon, dalam hal ini tim paslon maupun tim kampanye yang berkewajiban untuk dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengamankan seluruh alat peraga yang telah dipasang. Namun dengan kita melakukan pencermatan hari ini masih banyak kita lihat alat peraga yang belum sesuai dan telah kita surat baik itu ke KPU-nya langsung memperingatkan kepada kawan-kawan paslon maupun ke tim paslonnya sendiri, namun belum ada tindak lanjut setelah 3 kali bersurat. Maka oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Karo hari ini beserta dengan stakeholder melakukan penertiban terhadap alat peraga yang belum juga diturunkan. Kendala teknis mungkin ada beberapa hal, termasuk kekurangan alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan proses penurunan maupun adanya kendala alam seperti proses hujan maupun adanya gangguan hewan seperti lebah tadi di beberapa titik yang mau kita bongkar. Baik, seyogianya kegiatan ini terus aktif akan kita lakukan di masa tahapan kampanye sampai dengan tanggal 5 Desember nantinya. Oleh sebab itu kita himbau tidak hanya ke penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu maupun KPU, namun juga masyarakat juga turut aktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing sehingga terciptanya proses kampanye damai yang mampu meliputi rasa damai dalam segala hal.